Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Nur Amin Kreatif Bontang. Mari kita saksikan kegiatan Wali Kota Bontang pada hari ini. Lomba Hell Bahasa Indonesia. Terima kasih. Bontang hebat. Bontang hebat. Sehat bersama Mbak Rima. Oke, terima kasih. Bontang hebat, sehat bersama kita. Bentar dulu Pak, minta tolong saat ini kami ada pendampingan ke lapangan. Jadi pengelola dari kementerian sehingga nanti bisa juga pengelolaan di keuangannya bisa berkembang di sini dalam rangka melihat langsung dan akan menilai langsung aktivitas kemasan herbal yang ada di lockdown ini. Bapak Masya menyempatkan juga diri untuk bincang-bincang juri pamer karya ini dan juga pengurus herbal sembari bercanda sambil bersama dengan dan dinas tenaga kerja terkait tentang antusias pemerintah dalam kegiatan tersebut. Semua yang lokal kita berikan tempat di sana untuk display segala macam, kalau dia proses dan sebagainya. Jadi kita komit buatan ini kemudian ekonomi lokal, kaya lokal, bagi lokal dan masyarakat yang diperlukan. Satu bagian saya karena perusahaan-perusahaan di sini punya komitmennya besar untuk membantu dan bukan cuma ini termasuk banyak penduduk juga ada di sekitar dari perusahaan temannya juga ya. Seperti itu dan saya kira percaya lah pasti Putina jadi sudah ada gambaran yang pengen wakil dia misalnya ini sudah jelas fotonya Bu Asma sudah ada di atas saya. Ini adalah tanaman herbal yang ada di sana. Ada beberapa tanaman yang sangat berkhasiat untuk jadi obat. Ini salah satunya kunyit, kunyit hitam yang ada di situ, terus sambiloto. Ini sangat bermanfaat sekali sambiloto ini. Terus kita lihat tanaman lain, nah ini sambung nyawa ini kalau dimakan persis kayak bayam. Tapi ternyata manfaatnya sangat bagus. Nah ini ada kunyit, ada temulawak juga. Nah ini salah satu yang dibuat untuk herbal. Jadi kita lihat semuanya ternyata tanaman-tanaman yang ada depan rumah itu bisa menjadi herbal. Wali Kota Bontang, Bapak Basri Rasa juga menyempatkan diri untuk melihat para pekerja
kami kreatif sembari selfie memberikan semangat dan motivasi kepada ibu-ibu sang pencipta herbal. Dan ini juga di sela-sela pelatihan Bapak Selasa juga menyempatkan diri untuk memberikan masukan dan arahan bagaimana sistem penjualan dan bagaimana sistem output input dari masalah sistem online pemberdayaan UMKM itu yang sangat utama bagi program pemerintahan Basri Najira. Rendang spesial rendang bisa tahan 8 bulan. Kemudian ini Zahra Floris untuk herbal spesialis teh bajaka sebagainya. Terus yang ini dari Borneo, Borneo herbal juga Pak spesialis teh. Kemudian dari kepada kami Pak, kami kontak. Kami baru dari PEC. Jadi bukan hanya dibeli di kontak aja, bisa dikirim kemana pun. Karena spesial di kontak. Dan ini dari apa? Lajin food, lajin food. Ayam kodok. Ayam kodok. Kodok. Ya. Ayam kodok Bu Heti, Pak. Nah, kalau misalnya mau pesan. Tentunya Basri Nasir juga memberikan suatu masukan bahwa setiap produk itu harus memiliki kemasan yang bagus sehingga konsumen yang mau membeli itu tertarik dengan kemasan kemasan. Terima kasih Pak atas pelatihannya dan semuanya pada masyarakat kami. Kira ini merupakan penghargaan kepada kami dan terima kasih atas waktu bisa datang. Dalam tengah pandemi ini, biasanya orang lebih banyak berdiri, lebih banyak di rumah. Tapi hari ini di tengah pandemi kita masih bisa eksis, masih bisa belajar bersama, menambah kemampuan, mengasah keterampilan. Kita supaya lebih maju dan lebih berkembang. Bahasa yang disampaikan Bapak tadi ini luar biasa penyelamatan kita. Sistem pemasaran yang dilakukan oleh kelompok melalui sistem online dia punya aplikasi sendiri dan wali kota Bantan sangat mengapresiasi dan sangat salut dan bangga bahwa ibu-ibu itu punya moto yang sangat luar biasa bahwa diusir dari rumahnya sehingga dia dapat membeli rumah baru dan rumah lamanya dijadikan usaha. Sangat luar biasa. Efektif dan efisien. Masak dan banyak pelanggan untuk mereka. Kira beliau yang lebih ibu remaja, tapi pemerintah secara pasti mendorong dan membantu. Nah, ke depan saya punya program namanya Sentra UMKM. Akan kita buangu di kota dalam rangka memberikan wadah bagi pelaku-pelaku usaha UMKM. Di tempat itu tidak ada lagi produk luar yang akan dibuat. Semua asli produk lokal. Dan semua tamu-tamu pemerintah akan diarahkan ke Sentra UMKM. Bapak Ibu yang tidak punya produk, nanti dengan Pak Asdar, Sundarto, akan mendata berapa sih pelaku-pelaku yang pengen mendata ini. Dan kemasannya harus bagus. Kemasannya bagus, terus warnanya bagus. Dan kita juga nanti akan memberikan sebuah rumah kreasi yang inilah, membantu ibu-ibu dan untuk kemasan. Karena produk ini tergantung juga proses dari kemasannya juga. Kalau kemasannya begitu dilihat kurang elok di pandang mata, itu mengurangi nasi itu banyak. Tapi kemasannya bagus, ada kulit kan, ya kemasannya. Masalah isi sop kedua. Yang begitu dimakan, langsung sop pertama makanannya. Baru kemasannya. Tapi ini harus utama. Kita lihat belajar dari negara-negara maju. Kemasannya jauh lebih hebat sekali daripada isinya. Betul nggak? Iya. Nah inilah yang silakan buka dan segera order makanan semuanya serba lengkap di Mitros ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini punyanya PTPC, Mas. Jadi kita tuh pengembangan usaha, adanya komputer online. Jadi nanti di luar Bontang nanti seluas-luasnya untuk ini makanan ada kayak gini tadi dengan mitra UMKM juga banyak ini.